syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini Sayyidul Ayyam Umurunna As-Suih, kemudian juga bertepatan satu Sawal 1439 Hijriah Yaumul Fitr, kembali kita melaksanakan ibadah tadi pagi dengan lebaran Idul Fitri, dan sekarang kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sungguh ini merupakan sesuatu waktu yang sangat berharga buat kita, yang mana pada kesempatan ini dua kali dibacakan khutbah. Untuk itu, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita, karena pada dasarnya apa yang diharapkan di dalam pelaksanaan ibadah sesungguhnya adalah untuk mendekatkan diri kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang telah kita lakukan sebulan penuh, walaupun itu 29 hari, tetapi bermakna ini adalah pembentukan karakter atau nilai-nilai ketakwaan pada setiap diri kita. Tentu si puasa nakiyen asewe termasuk di golongan atau kotak, bahkan kita menyandang gelar orang-orang muttaqin sebagaimana tujuannya itu puasa. La'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sekalian, memang pada dasarnya nariku mati boleh tahu yaitu makanan takwa yang sisi ata ia tentu tahu yang ata kaminan maupun sangat beruntung di dalam kehidupannya, karena ternyata kemuliaan seseorang alam kiranya tak sedia rupa tahu hanya karena strata sosialnya, akar rumahnya, atau kedudukannya karena memegang jabatan, atau karena berkelimang harta benda, mainin orang perana. Ternyata kesemuanya itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan inna akramakum indallahi atqakum. Si pengetahuan kami nama lebih itu di pahlawan untuk menang. Kami nama makan premen tahu nah. Kami nama bertakwa. Apakah sekarang kita sudah merasa diri kita bertakwa? Di polisi orang tak pesa-pesa ya lewat. Kira-kira ia sudah dibentuk untuk menjadi orang-orang bertakwa. Apakah memadai ini kira-kira yang lo impake lo yang menjalankan aku buka? Karena si teman-teman atau minta karena ada kenalakan aturu kepatuhan apa atau ada nama patuh nasabah Al-Khaliq sebagai pencipta dan kita sebagai hamba dari pancaan. Makanya ada ketaatan. Masa panarin kode gak ada ketaatan di sisi kita selaku hamba. Berarti dek tahu yang aku akan takum Allah Ta'ala.
Kita sudah mesti yakin bahwa di muka angkatan di lembah dan tanahnya ini sudah menegakkan perjanjian. Ketika kemarin nyawatan alam ruh kita ini, alas kejorok itu, makutane itu mengatakan polisi ini nggak nyawain, termasuk nyawa mana? Macam punuk kaki makan tiga pompu. Makti bani nyawa tabala syahidana, iye macam kuiki makan ini tidak kuat. Inilah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah mengakui kemahakuasaannya Allah ketika ini. Berarti kita mesti taat kepada Sang Pencipta. Karena dia tidak mungkin dipajari kiri lebok ini tadi sakitnya dia tak akui. Maka dari ini nak kok. Hadirin sekalian, untuk itu mari kita sekarang ini kita sudah memakai yang namanya pakaian takwa. Karena memang pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa. Nah, sebab yang lain aku lagi nampak pun Allah Taala. At-tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Bertekanlah kamu pada anak ibu. Jadi kesempatan ini suruh gimana ngomong poli atau turunnya. Pahitlah khaira salim takwa. Si kanjak-kanjak nak bokongnya nak pakaian takwa. Jadi bokongnya melo diwaratkan dipakai lola di depok ni tanya. Lentur ya soli mulai datang kematangan pakaian takwa. Ini baru pakaian yang selesai pakai. Waktu nak lari kau dekat kalau nak tahu tak timang lojo lojo. Dekat pakaian tidak ada yang membungkus dirinya. Makanya kita sekarang sudah memakai pakaian itu. Siulang yang tanah yang tentunya ini pakaian terakhir. Melalui ibadah di dalam bulan puasa di bulan suci Ramadan. Makanya mari kita menjaga kesucian. Apa cingannya yang pakai ini? Masalah pakaian ini adalah pakaian yang suci bersih. Makanya hari ini kita namanya Lebaran Idul Fitri. Lebaran artinya kembali. Atau ini itu artinya kembali. Fitri artinya lesu dipebal apa cingannya. Fitri mata. Karena sesungguhnya memang hidup bakal dipancang memancingi. Tidak ada kotoran, tidak ada dosa yang kita bawa dari kedua orang tua kita. Kita lahir suci bersih. Makanya kesucian ini mestinya terpelihara terus. Anak-anak baru ijajemina kullu mauludin yulad 'alal fitrah. Tungkat-tungkat tahu baru ijajemina lahir dalam keadaan suci bersih. Wa abawahu yuhawidanihi masiranihi awi majisanihi. Kau mau tahu nama ini malangi mere? Yahudi ki nasrani ki lari majisi. Tapi kita alhamdulillah, kita ini diberikan dinul Islam. Kita diberikan hidayah untuk memeluk agama yang namanya agama Islam. Agama fitrali, agama kesucian. Makanya untuk kembali nantinya kehadiran Allah, leles tidak sama reformasi yang keluar kita dari pemantik ki. Leles reformasi yang keluar nyata dari reformasi di masa lama. Nih kata leles reformasi yang keluar tahu makan jahe, tahu makan jahe, makan cingi. Karena dia tak terima di pemalakan dari boleh makan cingi. Inna ma'alaikum layak balila kaliban. Macam pun aku malah tarak pun masalah memancing. Dari sisa-sisa dan dari metal kecuali memancing domba. Makanya mari kita pelihara kesucian ini. Pakaian kita yang putih bersih ini jangan sampai tergoda oleh lupa. Ayah satu lupa, cari lupa, kotoran.
dia berdosa. Dan sampai kita tergelincir lagi pada perbuatan maksiat, maka kuncinya harus segera bertaubat. Wa sa'iru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Kuncinya dari pembacaan ini pagi, tak kalau pakai nasabah ini rupa tauki, ya rupa tauki al-insan mahal kata manusia. Oh, gue lupa tauki orang atas sana, tak kalau panggil. Waktu anak atas sana, kita istighfar di. Bersegera, gue salah itu. Ayah, kita tunda ya, karena malah masih coba. Angkau mau cuma, aku cuma coba. Ini kan demi setengah hari kudek, ini ada api, atau ini sempat masih mungkin. Makanya, perbanyaklah istighfar. Bapaknya disikapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah si ganja-ganja nulis di kepala si ganja-ganja ngejalan untuk bertobat, dia dari itu melalui sumpah janji lewat tubuh. Makanya di sisi segala kepala lona untuk didatang dia sendiri sumpah janji lewat tubuh. Karena proses ini di dalam sholat di lewat tubuh mari untuk mengolah dan kepala tanah madarani di mengilau artinya nanti kongkap di atas salat tahan susri paci nak gampang itu Allah Ta'ala sehingga si matahan kekejalanan paci nanti. Inilah yang perlu kita jaga. Semoga di momen-momen Ramadan yang telah kita lakukan ajak nampak itu dicintai kurik digau dan Allah Ta'ala patrui supaya dimuntungta patrui beda jamaata patrui baca koranta patrui masjid kata. Hadirin sekalian, bahkan kita disunatkan puasa sunnah senantiasa diharapkan. Man shoma Ramadan summa tawsita min sawalik kana kasiyamun dahar. Ini mampu puasa di Ramadan kemudian berpaci dengan puasa sunnah. Anna as-salatu yuna sawalan kana kasiyamun dahar. Maka seakan-akan puasa makan-makan dengan nasi kaumnya. Inilah yang perlu kita amalkan setelah bulan suci Ramadan. Saya kuamangi, dia biasa di pakasian dek nak petuni. Di dalam nasi kewa itu tetap senantiasa berlanjut hingga di Allah yang mau buatan beli di lantai yang aku berkatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.